Mario Dendi Satrio, 20 tahun, terdakwa kasus penganiayaan D, 17 tahun, mendapat sindiran keras dari Jonathan Latumahina yang tak lain adalah ayah kandung D. Jo, sapaan akrabnya, meneriaki Mario dengan sebutan penguasa Jakarta Selatan sesaat sebelum persidangan dimulai. Diketahui Jo teriak dengan keras dari pembatas ruang sidang antara terdakwa dan juga penonton. Teriakan itu kemudian disambut oleh sejumlah anggota Banser yang turut mengawal Jo. Setelah itu Jo kemudian mengulang perkataan serupa. Bedanya ia menggunakan diksi ganteng saat meneriakinya. Di mana ia mengatakan ganteng juga ya penguasa Jaksel. Hal ini diketahui disampaikan Jo sambil tersenyum tipis. Adapun kedatangan Jo di dalam ruang sidang untuk mengawal jalannya sidang perdana kasus penganiayaan terhadap anaknya tersebut. Berdasarkan pantauan, Jo memasuki area ruang sidang sekitar pukul 10.40 waktu Indonesia Barat. Ia dikawal belasan banser ketika memasuki ruang sidang utama Prof. Umar Seno Aji. Adapun Jo langsung duduk di bangku barisan terdepan. Ia duduk di bangku sebelah kanan yang sejajar dengan meja penasehat hukum Mario. Ia juga sempat melirik ke arah kursi terdakwa melihat Mario dan akhirnya melontarkan sindiran ke arah terdakwa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.